Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi. وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ورزقنا حوضه أسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah melalui sebuah ayat, fasuda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Kerjakan, bermaksudkan untuk melakukan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan dakwah beliau, karena ayat itu menunjukkan tentang perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah dan para sahabat setelah itu akan berhadapan dengan berbagai macam cobaan dan tantangan. Nah, di antara cobaan dan tantangan itu adalah penolakan yang secara terang-terangan dari masyarakat Quraisy, termasuk sampai kepada penyiksaan yang dilakukan terhadap para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga merasakan, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya satu hari beliau salat di Masjidil Haram di Ka'bah, kemudian datang salah seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Apa yang dia lakukan? Dia mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikat leher Rasulullah melalui belakang. Pada saat beliau sedang salat, dia cekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu peristiwa yang sangat sakit yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicekik. Oleh siapa? Oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Kenapa kok berani dicekik Rasulullah? Bukankah Rasulullah dari Bani Hashim, dari Quraisy? Karena Uqbah ini juga dari Quraisy juga, dari Bani Umayyah. Uqbah ini walaupun dia bejat, jahat, tapi anaknya masuk Islam. Anaknya yang perempuan namanya Ummu Kalthum ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Kalthum ini menikah dengan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, mantan dari budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Zaid bin Harithah itu ada beberapa istri. Salah satunya adalah Ummu Aiman. Dari Ummu Aiman ini lahirlah Usamah bin Zaid. Nah, kemudian istri yang kedua Zainab binti Jahshin.
Zainab binti Jahsy ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelah menikah dengan Zaid bin Harithah ini, kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis, akhirnya berakhir dengan perceraian. Kemudian Zainab binti Jahsy ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu dari istrinya anak dari Uqbah bin Abi Mu'ayth ini yang mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Uqbah ini punya anak, tapi satu lagi namanya Al-Walid. Masuk Islamnya agak telat di masa Fathu Mekah. Al-Walid ini saudara sepupu dengan saudara seibu dengan Utsman bin Affan. Seibu dengan, jadi ibunya ini dinikahi oleh Uqbah ini. Dan di masa pemerintahan Sayyidina Utsman, beliau pernah dipercayakan oleh Sayyidina Utsman untuk mengutip sedekah, dipercayakan untuk menjabat jabatan. Dalam satu riwayat, para masyarakat pada saat itu menyaksikan si Walid ini minum khamar. Ini adik Sayyidina Utsman minum khamar. Kemudian dibuktikan, setelah terbukti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ini pelajaran juga bagi kita yang kadang-kadang hukum itu terkesan kadang tumpul ke bawah, tapi ke atas saudara-saudara sendiri atau kawan-kawan sendiri tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini kebalikannya. Sayyidina Utsman, beliau ikut, pertama dipecat beliau sebagai dari jabatannya, kemudian diberi hukuman cambuk untuk orang yang minum khamar. Kita kembali kepada proses atau tindakan yang terjadi setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Apa resikonya? Resikonya para sahabat termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan cobaan, siksaan dan sebagainya. Di antaranya Rasulullah sendiri, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada saat menyaksikan Rasulullah dicekik seperti itu, beliau membantu. Orang yang membantu juga ikut dipukul. Disebutkan dalam riwayat, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak bisa dibaca wajahnya itu siapa, karena menerima pukulan dari masyarakat Quraisy pada saat itu. Sampai beliau pingsan, dibawa pulang ke rumahnya. Begitu beliau sadarkan diri, apa yang keluar dari mulut beliau? Bagaimana kondisi Muhammad? Itulah setianya Abu Bakar Siddiq kepada Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu beliau sadar kembali dari penyiksaan itu, dari pemukulan itu, pertanyaan yang pertama muncul, bagaimana sahabat saya Muhammad alaihi salam? Kemudian beliau dalam kondisi itu memaksakan diri untuk dibawa pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat bagaimana kondisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya setelah ibu beliau mengatakan Muhammad dalam kondisi baik, akhirnya beliau baru lega, itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian di antara para sahabat yang menerima cobaan seperti itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Di antara bentuk siksaannya adalah beliau di siang hari di terik matahari dibawakan oleh Umayyah bin Khalaf ini di padang pasir, dijemur dalam kondisi baju dibuka dan ditaruh batu besar di atas dada. Tapi beliau kokoh keimanannya dengan mengatakan ahad ahad. Dan akhirnya Abu Bakar Siddiq membeli Bilal ini, lalu beliau merdekakan. Ada trik yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Mungkin selama ini kita baca atau kita dengar Abu Bakar langsung bertemu dengan Umayyah, saya ingin membeli Bilal ini. Tapi tidak begitu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kalau secara langsung ini ada kemungkinan
si tuan ini tidak akan menjual si budak ini. Tapi disebutkan dalam kitab Usdul Ghabah karang oleh Ibnu Athir bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu mendatangi Abbas, kemudian meminta kepada Abbas, wahai Abbas, tolong belikan Bilal ini untuk saya. Ya, setelah dibeli baru diserahkan ke Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal ini. Ada hal yang menarik antara hubungan Bilal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama ini Bilal bin Rabah ditugaskan oleh Rasulullah sebagai muadzin, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak sanggup lagi melakukan azan. Ya? Kenapa? Karena setiap saat beliau azan, beliau teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu alasannya. Alasan yang kedua, beliau tidak lagi mau azan, beliau ingin mendapat pahala jihad. Nah, kalau berazan kan selalu di masjid, ya, standby di masjid. Nah, dapat pahala. Tapi beliau pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling baik itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Nah, makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, kenapa engkau tidak tinggal di Madinah?" Karena Bilal waktu itu setelah meninggal Rasulullah, beliau hijrah ke Damaskus, hijrah ke negeri Syam. Diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk bersedia menjadi muadzin. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, betul ya. Sebenarnya permintaanmu susah untuk ditolak, karena engkau yang memerdekakan saya dulu. Kalau engkau memerdekakan saya untuk dirimu, maka saya akan tunduk terhadap permintaanmu." Ini dialog yang luar biasa antara Abu Bakar Siddiq dengan Bilal Rabah yang menunjukkan bagaimana keikhlasan Abu Bakar Siddiq. Ya, kalau engkau memerdekakan saya karena Allah, maka biarkanlah saya berjihad di negeri Syam fisabilillah. Karena negeri Syam itu perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir Romawi. Maka sering terjadi peperangan di situ. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Saya memerdekakan dirimu karena Allah, ya. Pergilah sesuka hatimu." Jadi bukan keuntungan pribadi. Kalau untuk pribadi beliau, beliau bersedia memenuhi permintaan Abu Bakar As-Siddiq. Namun demikian, di suatu ketika setelah berlangsung lama Bilal bin Rabah berada di negeri Syam, tidak kembali ke Madinah, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, ma hadhil jafwah?" Ya. "Ma hadhil jafwah ya Bilal? Mengapa selama ini yang kau Bilal terlalu kasar?" Begitulah kira-kira. Apa maksud kasar di sini? Artinya, kenapa engkau sudah menjauh dariku? Sedangkan Rasulullah berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. "Aina ziarah ya Bilal?" Ya, itu dalam mimpi beliau berjumpa dengan Rasulullah. "Di mana ziarahmu padaku? Ya, kenapa engkau enggak pernah berkunjung ke diriku, ke Al-Madinah Al-Munawwarah?" Terbangun dari tidur, Bilal bin Rabah menangis. Dan setelah itu Bilal bin Rabah bersiap siaga untuk kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiba di Madinah Al-Munawwarah, berkunjung kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjumpa dengan kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Al-Hasan wal-Husain. Dan Al-Hasan wal-Husain meminta kepada Bilal untuk bersedia, ya, melakukan azan di salat subuh di hari itu. Kemudian Bilal bin Rabah memenuhi permintaan Al-Hasan dan Husain dan akhirnya melakukan azan. Ya. Setelah azan dikumandangkan, masyarakat mendengar suara Bilal.
satu persatu masyarakat keluar dari rumah mereka. Ya, kenapa? Teringat dengan masa-masa Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar beberapa orang ini ada suara yang lain nih. Ya, seperti nuansa kehidupan di masa Rasulullah SAW. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, keluar lagi masyarakat. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keluar laki-laki dan perempuan. Maka disebutkan dalam riwayat, fama ru'iya yaumun, tidak dilihatkan di hari itu aktsara bakiyan wa bakiyatan min dzalikal yaum. Enggak pernah dilihat kondisi laki-laki dan perempuan yang menangis lebih banyak dari hari itu. Di mana? Di hari Bilal berkumandang itu. Terkesan, teringat kembali dengan masa-masa di mana para sahabat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesan yang baik yang pernah dipersembahkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal ini meninggal akhirnya di Halab, dan beliau memiliki dua orang saudara. Salah seorang laki-laki namanya Khalid, seorang perempuan namanya Ghafirah. Dan Bilal tidak punya keturunan, jadi beliau tidak punya anak. Itulah tentang Bilal. Kemudian ada sahabat yang lain yang banyak menimpa cobaan. Salah satunya adalah Khabbab bin Al-Arid. Khabbab ini ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tentang resiko yang dihadapi oleh beliau pada saat beliau diazab di kota Mekah. Beliau menampakkan kulit di bagian punggung beliau kepada Sayyidina Umar. Inilah, ya, engkau bisa melihat ini. Inilah kondisi saya pada saat saya dulu disiksa di kota Mekah oleh tuan beliau, Ummu Amar namanya. Khabbab ini profesi beliau sebagai tukang besi, ya, orang yang buat pedang. Kemudian dalam kondisi besi itu dibakar, datang tuan beliau yang perempuan namanya Ummu Amar ini, mengambil besi itu menaruh di bahu, di bagian belakang apa namanya Khabbab ini. Kemudian beliau datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, mengapa engkau tidak memohon untuk diberi bantuan kepada kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, laqad kana qaumun qablakum yuhfaru lahum hufrah, ada sekelompok masyarakat dulu sebelum kalian digali parit, kemudian ditaruh di dalam parit itu, kemudian fayu'ta bil mishar, didatangkan dengan gergajau, ya, dibelah kepalanya dari atas, tapi mereka tidak meninggalkan iman mereka. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah juga kepada Khabbab ini yang mengeluh, ya, tentang siksaan yang beliau hadapi ini. Kemudian fayumsyatu bimimsyati hadidin, digosok, ya, disisir dengan sisir besi yang panas di rambut mereka. La yusrifuhum an dinihim, tapi itu tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Lakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian masyarakat yang ingin segera mendapat kemenangan. Itu kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah meyakinkan beliau, menanamkan perasaan apa namanya optimis. Wallahi la yutimmanallahu hadzal amr, demi Allah, perkara ini akan disempurnakan oleh Allah. Hatta la yakhafur rakibu min san'a ila hadari maut illallah. Jadi ada orang yang berangkat dari sebuah tempat, yaitu negeri San'a ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Begitulah keamanan yang terjadi pada masa Islam nanti apa namanya
tersebar. Kemudian Rasulullah mengatakan wadzi'ba ala ghanami. Jadi pada saat itu, pada saat Islam sudah tersebar luas, itu kondisi masyarakat sudah aman. Orang enggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Ada takut, khawatir ini kambing saya dimakan oleh serigala. Selain itu orang enggak takut. Begitulah perasaan optimisme yang ditanamkan Rasulullah kepada diri seorang yang sedang pesimis ini, ya, Khabbab ini. Kemudian demikian, ya, Khabbab yang berhadapan dengan cobaan ini, tuan beliau yang menyiksa beliau ini, Ummu Amar ini, akhirnya menimpa dengan sebuah penyakit yang aneh. Penyakit yang membuat sakit kepalanya luar biasa sekali, ya. Sampai Ummu Amar ini berteriak karena kesakitan itu seperti teriakan anjing. Nah, itu disebutkan seperti itu. Dan ada istilah dalam masyarakat Arab, ya, pepatah Arab, akhirud dawa al-kai. Jadi kalau kita sudah sakit, itu kalau enggak ada obat yang bisa menyembuhkan kesakitan itu, maka obat terakhir itu adalah al-kai. Apa itu al-kai? Digosok dengan besi panas, ya. Lagi orang sakit ego. Cita ke ego dah cok besi panas dah terpuduk ego. Ego-ego kena. Ego-ego kena sakit. Kenapa? Karena terkalahkan dengan kesakitan bara api panas yang dihasilkan oleh besi panas ini. Akhirud dawa. Jadi kalau ada penyakit yang enggak bisa disembuhkan, maka disembuhkan dengan besi panas. Itu salah satu pengobatan yang dilakukan di negeri Arab pada saat itu. Maka Ummu Amar ini yang kesakitan di kepalanya, beliau, dia ini mendapat balasan terhadap penyiksaan yang dia lakukan kepada Khabbab ini, dan meminta kepada Khabbab. Nah, ini dalam satu riwayat seperti itu, Khabbab sendiri yang mengambil besi panas menaruh di kepala dia. Nah, jadi kepala, apa, punggung Khabbab ini digosok dengan besi panas oleh Ummu Amar ini. Kemudian kali ini karena kesakitan yang dia rasakan, maka Ammar, ya, dengan cuma-cuma diminta oleh tuannya untuk dibantu menggosokkan besi panas di kepala Ummu Amar ini. Inilah, ya, sebagian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat. Terakhir, cobaan yang dihadapi oleh keluarga Yasir, ya, Sumayyah, Yasir, yang bertahan dengan keimanannya, diminta untuk mencaci Muhammad, diminta untuk kembali kepada agama Quraisy untuk menyembah berhala, tidak mau, dibunuh. Akan tetapi Ammar bin Yasir tidak tahan dengan siksaan, akhirnya terlontar di mulut beliau jecit, kembali kepada agama Quraisy. Tapi beliau menangis, menyesali dari ucapan yang keluar dari mulut beliau, dan mendatangi Rasulullah SAW, mengaduhi Rasulullah, kibar lunyo, ya, kata ucap, ucapan yang mengeluarkan diri saya dari agama saya, agama Islam. Maka Allah menurunkan ayat, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnan bil iman walakin man syaraha sadrahu bil kufri walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang keluar dari agama Islam setelah dia beriman, kecuali orang yang terpaksa, yang terpaksa, akan tetapi hatinya tetap dalam keimanan. Jadi kalau ada orang yang terpaksa itu tidak masalah. Akan tetapi kalau dia mengucapkan kekufuran itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kelegaan di hatinya, maka bagi mereka fa'alaihim ghadabun minallah, itu mendapat kemarahan dari Allah, walahum adzabun adzim, mendapat siksaan yang berat. Maka Ammar bin Yasir ini, dan ini menjadi contoh bagi kita, ya. Kalau kita di suatu saat berhadapan dengan kondisi demikian, nah, ini tidak masalah. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.